Acara apa nih, Dok? Acara apa ini? Jelaskan dulu. Family gathering. Eh? Family gathering. Katanya outbound. Outbound di sana, di atas. Waduh, pesanannya dia. Eh? Artinya ke sana sekali sini tidak. Artinya hargai kreasi. Kreat by, kreat by. Sudah kok, ini fasilitas. Berarti tinggal berapa kita punya ini? 3, 1 2 3. Oh, iya. Sudah bayar itu deh jadi. Mau goreng-goreng pisang. Iya, goreng-goreng. Sudah ada bawa konfor. Ah, sudah ada konfor. Yo. Oh, bisa taruh di sini. Kalau Om mau tuh triplek sudah jadi. Halangin sini. Oh iya, Om buat. Yang paling besar kan? Bagaimana? Acara apa nih, Dok? Acara apa ini? Jelaskan dulu. Family gathering. Eh? Family gathering. Katanya outbound. Outbound di sana, di atas. Waduh, pesanannya dia. Eh? Tadi Rabia. Bagaimana? Pada nih kita buikan bagaimana ini? Oh, ya, dalam proses pembakaran mulai bakar terburung kelapa. Nah, ini komandan dapurnya ada persiapan. Pak Ben. Oma. Tidak berani melawan tantangan tantangan di dalam hidup. Bagaimana Pak Beni? Ikut ibadah dulu. Kau tidak ikut ibadah? Bagaimana? Makanannya sudah siap? Berdoa dan main game. Ayo sudah. Dokter Rindang. Dokter Rindang. Harus pakai serum yang panggil sudah. Itu baru parkir sana. Oh, sudah. Sudah ya semua ya, sudah per grup. Ya, kita acara kita mulai. Sebelumnya saya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis HTV Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengucapkan banyak terima kasih. Kalau kami semua boleh menjalankan ibadah di hari ini, kami di PT sebagai kepala seksi HIV, saya di Jayapura sendiri, keluarga ada di Manado, ada di Nabire, ada di Sawirta Laut, ada di Jakarta juga.
berarti ada 4 ini ya? Dan status masih hujan. Tepuk tangan dulu, hore! Yang berikut, Pak Yan, silahkan. Saya Yan, staf seksi IFS HIV. Hari! Mama! Mama! Mana nama mama? Ayo ibu mari, ini peraturan di sini jadi, tolong bergabung dulu. Mama lagi berenang. Baru mau masak nasi dulu. Mari, habis itu kita silakan menyelam. Status kawin, istri masih satu. Kebetulan kemarin juga ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun ibu, tanggal 2. Tanggal berapa? 13 Desember. Januari. Kemarin. Oh, ya kemarin betul. Oke. Anak sulung sesuai sama Adek kemarin dulu, Adek. Adek di sini dulu. Nanti urusan lain gampang, nanti kita atur kemudian. Ya. Nomor 2. Oke. Berarti adiknya Celsius. Ya, adik kau harus di sini karena kakak Celsius kita sangat kenal baik. Om sangat kenal baik, jadi kau harus dengar-dengaran ya. Terus ini junior. Itu nama Afir. Kata orang. Nama bapaknya ini Gideon. Luar biasa. Ya. Oke. Itu saja. Celsius di mana? Oh ya betul, Pak, mereka ada ibadah untuk pelayanan mereka. Ya oke, okay. Terima kasih keluarga Rumah Ropen, ibu, adik, Tori, terima kasih. Lanjut. Saya staf HIV. Kebetulan saya kesini, suami saya tidak ikut. Ibu yang iya, yang sering dibawa ke kantor. Bunda ya. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya tidak berubah, sudah ditaruh semua dong. Saya Bapak Papian, staf di HIV. Dan saya perkenalkan keluarga saya, saya ibunya dengan kamu dan kamu lari kemana? Ini putri saya, nama Lisa, SMP kelas 2 dengan adiknya SMA. SD kelas 6. Bapak hampir lupa. Berikut, siapa? Ya. Maju di sini, yang memperkenalkan maju supaya dilihat oleh pihak lain. Sudah mau. Pak Nathan bersuara halus ya, Dik. Dengan ibunya ini. Ya, lanjut bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wulan Rizka Yandini, biasa dipanggil Wulan. Saya staf admin GF di seksi HIV. Kebetulan saya datang ke sini dengan suami saya. Mas Rizky, sini dekat-dekat kan jauh-jauh. Harus jadi suami siaga. Suami siaga. Kalau untuk anak, insya Allah. Kemudian mohon doanya saja. Ya, terima kasih. Jadi nanti UPT ATM ini ketambahan keponakan. Saya Pak Simanjuntak, saya yang punya dua anak, yang satu ada di Malang, yang kedua Jeremy, masih kelas 4 SD. Saya staf di HIPX. Terima kasih. Ibu siapa? Ya, terima kasih keluarga Simanjuntak, Ibu Ida. Selanjutnya. Ya sudah, saya sudah. Saya Michael. Saya mau bilang bujang kan? Di KTP tulisannya Duda. Staf di HIV, sehari-hari ngurusin data. Kayaknya itu aja. Ya, oke. Lanjut. Baik, selamat siang. Juli, ya. Saya Juli. Saya datang ke sini. Mana? Yang mana? Yang mana? Jangan tunjuk. Yang mana? Jelas, nanti bisa. Ya, begitu.
atau bannya? GF itu Global Fund ya, Bapak Ibu keluarga sekalian. Dan ini yang paling setia selalu ada di kantor Alfredo ya, Alvaro. Paling setia setiap hari jaga mamanya. Dengan mamanya di UPT ATM sampai jam pulang dia ikut pulang, luar biasa. Ya, terima kasih keluarga dari Lili. Selanjutnya. Selamat siang, nama saya Amiti, sehari-hari dipanggil Acing. Saya staf HIV AIDS, status masih single. Ya, single fighter banyak. Selamat sore, perkenalkan nama saya Leni Sitauruk. Saya sudah berkeluarga, kebetulan suami tidak ikut sama anak-anak karena ada tugas kegiatan keluarga. Ya. Kegiatan keluarga, jadi saya saja yang datang ke sini. Sehari-hari sebagai staf di HIV, anak buahnya Dr. Indah. Terima kasih. Sebagai pengelola program ya, untuk program P2 HIV AIDS. Baik, terima kasih untuk seksi AIDS. Berikut, seksi TU. Yang dua lagi di Semarang. Baik, siapa? Saya sehari-hari bekerja di staff di sekretariat UPT ATM. Dari bulan Agustus saya sudah pindah ke Gismas. Ya. Mantan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir. Ya, oke. Okay. Lanjut. Saya ada di
TK besar. Ini TK besar. Ada manis, sudah tidak mau naik. Namanya Eca. Yang baju merah ya, ini TK besar. Terima kasih Bu Yuci, keluarga. Agun, silakan. Ini tua puan. Pucuk, pucuk, pucuk. Saya masih pucuk. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau kita lihat Bujang grup juga. Biar satu komponen, satu komplotan. Yang mana tentang keluarganya. Kemudian ini
adik sepupu dari mama mertua saya. Dan ini menggunakan yang namanya Timothy. Wih, sang? Ya, yang siapa yang tadi Timothy? Timothy. Iya, anaknya Panto. Jadi ini dia paling hafal kalau lihat mobil. Dia tidak panggil mamanya, dia tidak panggil apa amanya, tapi dia panggil mamanya. Jadi paling hafal saya gitu. Jadi dia terusin sama-sama saya kalau sudah dalam mobil. Ya, jadi perkenalan kita seperti itu. Dan mungkin satu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, keluarga ya, keluarga dari staf saya, mungkin tahun 2017 kami banyak tugas di kantor ataupun tugas di luar kantor yang mana harus berangkat ke daerah. Mungkin banyak waktu yang harus meninggalkan keluarga, urusan dapur, urusan anak-anak, sehingga ya mungkin sedikit diomelin karena kegiatan di luar. Saya mohon maaf atas situasi ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu dan juga anak-anak yang bisa memberikan waktu kepada Bapak, kepada Ibunya untuk bisa menjalankan tugas ya sebagai tanggung jawab kita di unit pelaksana teknis, AIDS, TB dan malaria. Saya juga ingin menyampaikan bahwa di tahun 2018 ini program-program kita juga tetap banyak, terutama program malaria. Bapak Ibu, keluarga sekalian, saya perlu sampaikan karena kita ada punya tanggung jawab besar untuk menurunkan malaria di Papua, dan penugasan ini akan banyak kita ke daerah, tidak hanya teman-teman yang bertugas di seksi TB malaria, di program malaria, tetapi juga akan melibatkan seksi HIV dan juga program TB serta teman-teman yang bertugas di TU. Jadi tentu akan banyak penugasan untuk keluar daerah untuk memberi asistensi kepada teman-teman di kabupaten-kabupaten. Dan juga banyak tugas yang harus kita selesaikan di kantor terkait SPJ maupun program-program yang harus kita siapkan. Jadi oleh sebab itu saya mohon ya dukungan juga dari Bapak Ibu, keluarga, untuk nanti bisa saling bahu-bahu ya, saling membantu agar tugas-tugas ini bisa berjalan dengan baik. Karena program pencegahan pengendalian IMS ya, penyakit kelamin dan juga HIV, kemudian pengendalian penyakit tuberkulosis dan juga malaria, ketiga program ini berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Program HIV dan program TB itu masuk di dalam program prioritas dari Bapak Jokowi. Kemudian malaria juga, jadi sudah masuk di standar pelayanan minimal. Malaria pun demikian, masuk di bawah pengawasan dari Lembaga Kesekretariatan Presiden. Jadi tiga program ini setiap tiga bulan dimonitor dari Lembaga Kepresidenan Jakarta dan juga dari Kementerian Kesehatan. Saya perlu sampaikan ini untuk kita ketahui nanti ke depan ya Bapak Ibu, kita saling bahu-bahu lagi untuk keluarga juga demikian. Dan satu lagi yang ya ini boleh kita katakan kabar baik dan sebagainya, tapi juga perlu perjuangan besar karena Bapak Gubernur kita Bapak telah menetapkan tunjangan untuk tambahan bagi pegawai, dan ini juga membutuhkan disiplin kinerja. 30 staf sudah ada di kantor, itu sudah absensi ya, sudah absensi. Kemudian jam 15.00 kegiatan kantor selesai, itu yang masuk di dalam pokok penilaian. Tapi karena tugas-tugas kita banyak, yang tidak kita absen mungkin bisa berlanjut sampai jam 4 atau jam 5. Jadi yang mungkin perlu kita ketahui bersama tahun 2018. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan di acara Tirsa. Pertemuan keluarga ini ada Tirsa. Ya, ada kawan Tirsa. Oh iya. Bu Tirsa, mari dulu sini. Ya, dan juga kita di selama kita melaksanakan tugas-tugas di UPT ATR, saya didukung oleh teman-teman dari klinik servis yang setiap hari
yang sangat rajin membantu kita. Saya perkenalkan, sebut nama. Datang dengan anak, datang dengan siapa? Ada anak itu. Terima kasih. Jadi kami di sana didukung oleh klinik servis dan juga security. Mereka juga tidak ada di samping itu. Dan itu satu kesatuan di dalam PT ATM. Jadi Bapak Ibu, keluarga besar PT ATM, saya kira itu perkenalan kita di siang hari ini. Oke, acara selanjutnya. Oke, acara selanjutnya kita akan ramah-tamah bersama. Saya belum tahu nih urutannya dimulai dari mana, terakhir di mana. Ya, nanti ibu-ibu. Nanti Bapak antar kamu tiga di baju di mobil. Segala puji, segala hormat kami dan kami hadirkan. Karena di sana saya dan keluarga kami dan sepanjang hari. Terima kasih Bu Tirsa. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kita yang mau bersama terus minta tolong kalau ada anak-anak yang mati tolong dipantau ya, dimonitor. Bagaimana Pak Yan? Kakinya kenapa Pak? Asam urat. Ya, acara saya serahkan ke dokter. Ya. Sudah makan, mau makan ya, kita lagi. Kemarin saya nggak samurat pati ya. Jarak saya. Bapak ini kita menikmati suasana yang tradisi ya kita. Setelah itu kita akan ada beberapa game sini dalam artian bagaimana kita akan mencapai target kita di tahun 2018 dengan hal yang kita rasa itu adalah hal yang kecil. Tapi kita nanti belajar di games ya, belajar di games. Bagaimana kita bisa mencapai goal situ ya? Kita kayaknya tinggal pekerjaan baru belum selesai. Anu apa? Kenapa lalat? Ya, sementara Dokter Indang memimpin. Dokter Indang memimpin. Ya, Pak Nurdin menyusul. Pak Nurdin ternyata Pak Nurdin menyusul. Ya, Dokter Indang lagi. Ya, Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin ternyata. Ya. Ya, sementara anjing. Ya. Ternyata. Bagaimana? Lanjut. Bagaimana, Pak? Ternyata. Berat. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Ternyata. Ya, beginilah hasilnya.
Ya, ya, ya. Ternyata susah juga ya. Ya. Bagaimana juara kita ini? Memang Pak menyalip Dokter Rindang. Iya. Oh. Mantap. Ini suara Mori ya, bukan di Sugianto. Persiapan partai kedua, Nathan, Dr. Ferry, perwakilan hati, Rumbo-Rumbo, dan Ivon Pupai Tua. Oke, hitung. Bola teramaju, Jan tadi teramaju, Jan bola. Terbisa, ya di tempat saja. Oh, ibu ini puana. Hei, tidak boleh main curang. Ya, sementara rumo-rumo. Rumo-rumo, tidak boleh, tidak boleh. This. This. Kalau pakai, yo, this. Kalau pakai tangan, Dis. Ya, sementara Dr. Ferry memimpin. Ini satu sudah Dis, satu Dis. Dia main curang. Main curang, Dis. Dokter dari supaya kaki. Tidak boleh. Tidak masalahnya pasir. Ya. Naik gunung, naik gunung. Ya, sementara APA memimpin. Ya, Nathan memimpin. Kita lihat. Rumo-rumo. Ivo Bupa itu juga masih tak kandar. Ya. Ya, aduh. Ya, sementara Nathan memimpin. Ya. Ya, hampir lagi. Ya, sedikit lagi. Ya. 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 Ya, sedikit lagi. Ya, finish. Ya, ternyata bagaimana, Pak Nathan? Ternyata latihan. Iya. Bagaimana, Dok? Berat juga, Bagaimana, Dok? Dokter Ferry, ya. Berat juga ya? Papan. Papan pegal, mati. Apalagi kalau saya minta tanam. Tapi lutut cedera ya, saya bilang kalau saya tidak bisa, lutut lagi. Iya, ternyata Pak Nathan partai kedua juara satu. Masuk lubang. Ya, kami lihat. This. Ada keluar.
Ya, kami lihat Terong Biak memimpin. Ternyata. Ya, Terong Makassar kejar. Terong Makassar kejar. Kalau dari sini. Iya. Saya punya juga kan. Dia punya pemain-pemain sudah siap keluar. Nanti kelas putri yang kita persiapkan. Oke. Kelas pria sudah. Ya baik, saya akan serahkan lukisan. Lukisan ini jangan lihat isinya, tapi lihat bungkusnya. Karena kebetulan bungkusnya sama semua pakai kertas kok. Ya, yang pertama juara satu keratan. Terong Biak, Pak. Terong Biak ya. Kita Pak Turi, Terong Makassar. Ketiga, Pak Ben, Terong Manado. Terima kasih, sukses untuk semua. Terima kasih buat Terong Terong. Dan ini untuk gemetar juga ya. Iya. Ya, kita buka kelas putri sekarang. Kelas putri itu Mawar, Injuk, Linda, Ibu Winnie. Oke, hitung. Ya, sementara Linda memimpin. Linda, mana Linda bisa? Iya. Iya. Ada di jurus. Ya, jangan lupa sampai. Ada di jurus. Ya, Injuk memimpin. Iya. Iya. Ya, Mawan mengejar, saudara-saudara. Mawan mengejar. Ya, ternyata satu peserta telah mengundurkan diri dari arena balap. Iya. Ayo, jangan menyerah. Ini terus, ini terus. Yang kencang, angkat ke atas. Linda, angkat dia ke atas. Linda, angkat ke atas, angkat ke atas. Ya, Injuk memimpin jauh, saudara-saudara. Mawan mengejar. Mawan mulai main curang. Mainkan terongnya. Iya. Iya. Terongnya jatuh. Terongnya jatuh. Ya. Tidak, this. Peserta kedua gugur di tengah jalan. Peserta kedua gugur karena terongnya lepas, ada saudara-saudara. Ya, walaupun ini tidak kemana. Ya, tinggal tiga pembalap yang masih bertahan di jalur. Ternyata Linda dengan diam-diam menyusul. Linda menyusul, saudara-saudara. Ayo. Ayo. Harus ada yang finish. Ayo. Ayo.
Ya, sedikit lagi saudara-saudara. Ya, peserta rakyat ketiga. Ya, ayo. Ayo Ibu Tirsa. Ayo, sedikit lagi. Ya, ternyata sudah. Oke Ibu Tirsa, mengundurkan diri atau lanjut? Ya, coba dulu, oke. Oke, injuk juara. Ya, bisa, itu bisa. Ayo. Ya, oke, akhirnya hanya satu yang berhasil masuk finish. Mana? Mana Ibu Nathan? Ibu Nathan mana? Satu, dua, cepat ya! Awas, awas, awas! Ucok! Ucok, awas, Ucok! Ya, ternyata Waropen main halus! Ya! Sini, sini. Waropen main halus, oles, oles. Ayo, wah, ya ternyata kawan dua, Ibu Himber memimpin. Ibu Widi. Ya, Ibu Himber. Cungkil dia. Itu terong itu pakai cungkil. Angga dia naik. Tunduk ke dia, tunduk. Masa sir salah semua. Angkat ke atas, ya ke atas, bukan, jangan kasih maju. Sebelah sini, ya, ya ternyata terong Sumatera. Iya. Ayo sampai finish. Ayo cari juara tiga. Ya. Oles dia, oles, oles. Ya, persaingannya sangat ketat. Ya, persaingan sangat ketat. Waropen tidak mau mengalah. Tetap, ya. 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 Ayun, ayun. Ya. Ya.
Ternyata kawan Nua, Ibu Himber melawan. Ternyata berat Ibu, eh? Iya. 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 Ini udah bikin penasaran. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, akhirnya lolos saya satu kita. Luar biasa. Agak mudah ya. Oke, selamat Ibu. Hari yang diserahkan oleh pemateri. Bagaimana Ibu Widi tadi? Perjuangannya tadi itu kenapa bisa terhambat di tengah jalan? Ya ampun, mana dia terlalu ke tanah kan? Tidak boleh main ucok, tidak boleh main curang eh. Sekarang yang betul-betul. Kalau main curang, bayar denda di panitia. Bayar denda malah. Ayo, tidak boleh main curang. Satu, dua, ya. Ayo Ucok, Ucok tidak boleh main curang. Ya, Ucok. Iya. Ya, pokoknya Ucok tidak boleh main curang. Ketan. Ayo, tidak boleh ketawa supaya cepat. Oke. Pokoknya Ucok tidak boleh main curang, ya. Begitu boleh, itu boleh. Ya, Ucok, Ucok sudah cepat. Ucok sudah bukan bagaimana tuh, Cok? Ya, ya, begitu. Ayo. Oke. Sudah dekat. Iya, satu kali lagi. Sudah dekat. Angkat ke atas, angkat ke atas. Ya. Ayo. Ayo juara dua. Ucok juara dua, Ucok cepat. Tidak boleh main curang. Ayo. 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 Iya. Iya, pelan-pelan saja. Pokoknya pokoknya Ucok tidak boleh main curang. Ya, Ucok cepat. Cepat. Ya, terus. Ya. Dia juara satu. Oh, Ucok puterung kecil. Ucok sini, sini jangan ke laut. Ucok itu terap. Ya, hampir. Hampir terus. Ya. Satu kali lagi. Ya. Ya. Ayo Ucok juara tiga, Ucok cepat. Iya, 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 iya. Ayo Ucok, iya.
Iya. Ucok bisa. Ucok kali. Iya. Ucok tenang, waktu masih lama. Oh Ucok, oh sudah, kalau tidak boleh main curang. Pokoknya kalau tidak main curang, nyorot tiga. Aduh. Iya, ayo, iya. Iya, Ucok dikejar, dikejar Ucok, cepat. Aduh, tambah turun, tambah dalam. Bagaimana Ucok, masih sanggup? Sudah cukup? Iya, iya, dari tadi kak, dari tadi begitu sudah juara. Ya. Ayo, yang penting tidak main curang. Ayo, sudah ambil juara tiga. Tidak usah. Itu dulu. Aduh. Iya. Iya. Ayo. Iya. 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 Kasih naik. Iya. Sudah bersaing saudara-saudara. Sejajar. Ayo anak muda, anak muda. Ayo anak muda. Ayo anak muda. Iya, ayo. Ayo. Iya. Ayo. Ayo. Iya. Thank you.